Halo guys, kembali lagi kepada saya, channel Pandi Boy. Hari ini saya akan mengulas sedikit terkait berapa sih pendapatan suatu channel YouTube di estimasinya berapa itu. Hari ini saya akan membahas berapa sih pendapatan channel barunya Ahok yang selama ini sangat viral beberapa hari ini. Berapa sih pendapatan Ahok yang sebenarnya apabila diestimasikan gitu. Nah, saya akan menjelaskan sebentar di channel saya ini. Jadi tonton terus channel Pandi Boy. Harapnya bisa menambah pengetahuan teman-teman semua terhadap hasil dari channel Bapak Ahok ini. Ya, ini panggil saya BTP. Oke, saksikan terus channel saya Pandi Boy. Ingat, sebelum nonton channel saya, di like, di subscribe juga, kemudian di komen ya. Oke guys, silahkan tonton terus. Oke, pada kesempatan hari ini saya sebagai content creator Pandi Boy akan menjelaskan pendapatan dari channel YouTube dari Bapak Ahok, yaitu panggil saya BTP. Teman-teman bisa lihat sendiri channel Bapak Ahok baru-baru terbentuk berapa bulan yang lalu, viewersnya di akhir tanggal 8 Februari 2019 itu 6 juta lebih, dan subscribernya 868.431 subscriber. Nah, di sini kita akan melihat estimasi pendapatan dari Bapak Ahok. Pendapatannya yaitu 2,2 2,200 US dollar hingga 34.000 US dollar. Nanti kita akan estimasikan menjadi rupiah berapakah pendapatan minimal Bapak Ahok hingga pendapatan maksimalnya. Sebentar, tinggal kita kali 2.000 US dollar ini kita kali dengan 14.000 rupiah. Berapakah nanti akan didapatkan oleh Bapak Ahok minimal dalam sebulan ini ya? Pendapatannya minimal dalam sebulan ini dalam 6.000 viewers dikali 4.000 rupiah. Sama dengan 28 juta ya, minimal Bapak Ahok akan mendapat dari viewersnya saja 28 juta rupiah. Kemudian sebentar kita hitung juga pendapatan maksimalnya. Kalau hanya tiga ini saja yang diupload, ketika nanti ada lagi lebih yang diupload sama Bapak Ahok, mungkin bisa akan lebih banyak lagi hasil yang didapatkan, karena videonya pada 8 Februari ini baru 3. Sekarang kita kalikan lagi 34.000 US dollar dengan 14.000 rupiah. Kira-kira berapa pendapatan hasilnya yang didapatkan oleh Bapak Ahok? Kita lihat ya, 476 juta itu pendapatan maksimal Bapak Ahok di channel YouTube-nya melalui viewers yang 6 juta itu, 476 juta itu yang kira-kira dia akan dapatkan. Kemudian kita lihat lagi pendapatan melalui subscribernya ya, karena belum satu bulan mungkin belum gajian ya, tapi kalau gajian ya maksimal maksimal sekali mungkin akan segitu dapat, kalau tidak ngupload-ngupload lagi. Nah, sekarang kita kalikan minimal subscribernya, adalah pendapatan subscribernya 26.000 dikali 14.000 yaitu 364 juta. Itu pendapatan minimal dari subscriber.
Ya, dari subscriber. Kemudian pendapatan maksimalnya dari subscriber yaitu 419.000 dikali 14.000 rupiah. Nanti dapatnya berapa ini? 5 miliar 866 juta rupiah. Astaga. Iya, itulah pendapatan dari subscribernya yang didapatkan oleh Bapak Ahok ya, pendapatan maksimalnya. Jadi kalau di jumlah teman-teman bisa lihat nanti jumlah sendiri, dari 20, dari kalau yang minimal 28 juta tambah 360 juta itu aja udah lumayan, apalagi kalau yang kita hitung maksimalnya antara 400 dengan 5 miliar itu banyak sekali. Kita bisa lihat juga estimasi di bawahnya, perkembangan-perkembangan dari setiap tanggal, dari setiap viewers-viewersnya, kemudian ada juga perkembangan subscribernya. Nanti bisa kalian lihat secara live di sini bagaimana perkembangan subscriber yang dihasilkan oleh Bapak Ahok nanti. Kemudian bagaimanakah cepat perkembangan subscribernya? Belum ada 1 bulan mengupload, tapi subscribernya sudah hampir 1 juta. Kita lihat ini perkembangan subscribernya sangat banyak, begitu cepat meningkatnya. Sekarang sudah mencapai 868 55 552 subscriber ya. Ini yang bisa dapat saya jelaskan, nanti selanjutnya saya akan jelaskan lagi untuk channel yang lain. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.